Nih satu ekor di lapaknya Mas Priyo, teman-teman lagi coba untuk diturunkan sapi yang paling jumbo di lapak beliau. Oh ini, seperti ini. Metal. Metale kental daerah Jogja ini, teman-teman. Jos. Well berapa Mas Priyo? Well sepasang. Satu pasang. Masih muda berarti sapinya sendiri. Keren ya. Sudah pernah ditimbang atau belum? Belum ditimbang. Ya, perkiraan saya 750 kurang dikit lah. Bobot sekitar 750 ini kalau taksiran Mas Priyo. Pual supet berarti masih muda. Baru 2 tahun ini, Mas. Baru 2 tahun. Iya. Jos. Mantap. Ditawarkan harga berapa? 45 nego, Mas. 45 juta nego. Jos. Angkut boten 45 juta nego. Berapa? 45 nego. Negonya paling nego 7 juta ngono ya berani. Ini mantap sekali. Bisa teman-teman amati. Super. Termasuk super ini. Kalau dari warna mirip si Hikari. Jos. Ini dari bagian sebelah sini teman-teman. Mantap. Jalan biar jalan ini. Wih. Seperti ini ketika jalan. Masih cukup enak. Mantap juga. Sapi super. Harga kelangenan. Kelangenan sapi, Mas. Sapi kelangenan, Mas. Sapi kelangenan, ya. Harganya juga harga kelangenan ini. Mantap ya, juga. Kelas kontes juga besok. Masih potensi jumbo, nomor jenengan, Mas. Potensi jumbo. Nah, dilihat dari umurnya juga masih muda, Mas Priyo. Dan secara postur masuk lumayan panjang nih. Panjang, lumayan. Dari atas juga tebel. Ini nggak laku di sini, masuk kandang, Mas. Masuk liara sendiri. Iya. Jos. Sapi dari mana, Mas? Ini dari Ambar. Iya. Ambar Ketawang. Jos. Emang sapi-sapi daerah Jogja ini kalau bisa tidur, Mas. Kalau dari warna memang menarik sekali. Mantap. Kita cari posisi yang enak. Kepala juga ganteng, tanduknya bagus juga teman-teman perkembangannya. Ini katanya bisa dinaikin, Mas. Bisa dinaiki. Ya. Kelihatan sapinya kalem ini. Iya, kalem. Bisa dibandingkan juga teman-teman dengan tingginya Mas Priyo. Mantap. Oh iya, Mas Priyo, boleh disebutkan nomor HP barangkali nanti ada yang tertarik. 081 901 49 49 49 7 7 7 7 7 7 11 11 ini dengan Mas Priyo. Pas posisi enak. Beli. Mantap ini. Kalau makannya gimana, Mas Priyo? Makannya lahap, apa-apa masuk ini, Mas. Jadi enggak. Ini tanya yang makanin ini. Ini ngasih pakan. Iya. Jos dari atas lebar. Mirip si Hikari. Enggak ada adaptasinya langsung lahap banget ini. Kalau bagian teracak dia agak buka sedikit, Mas Priyo. Iya, agak buka dikit. Nah, di sana kan petani kurang rawatan juga tuh, Mas. Tapi bisa nutup besok. Mantap. Seperti itu, teman-teman, mengenai satu ekor dari lapaknya Mas Priyo, Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang.
terima kasih sudah menonton, dan tentunya di lapak Mas Priyo masih ada bakalan-bakalan lain. Jika teman-teman pengen tahu seperti apa harganya, bisa cek video saya sebelumnya mengenai harga sapi di lapaknya Mas Priyo, Pasar Hewan Mundilan, Kabupaten Magelang. Demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Priyo. Just.